Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my friends, how are you today? Nice to meet you. Are you happy my friend at home? Teman-teman, hari ini kita belajar SBDP tentang irama dan birama. Sebelum kita dengar penjelasan madam, yuk sama-sama kita dengar dan saksikan teman-teman kita bernyanyi. Let's watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Nice to meet you. Are you happy my student? I wish you always be happy. Madam berharap kalian selalu bahagia dan tetap punya semangat belajar yang tinggi. Oke, anak-anak, hari ini muatan SBDP kita akan belajar tentang irama dan birama. Nah, tahukah kalian irama merupakan bagian dari seni musik dalam sebuah lagu yang pastinya ada yang namanya panjang dan pendek, tinggi dan rendah, serta keras dan lembutnya nada atau bunyi. Nah, dengan demikian dalam sebuah musik, irama merupakan penentu sebuah ketukan. Nah, tahukah kalian irama itu berasal dari bahasa apa? Yaitu irama berasal dari bahasa Yunani, ritmos. Nah,
Irama itu adalah bunyi yang teratur berulang. Nah, sedangkan banyaknya ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Birama ini adalah salah satu unsur seni musik yang berupa ketukan atau ayunan berulang, datang secara teratur dalam waktu yang sama, anak-anak. Oke, do you understand my student? Nah, birama biasanya ditulis dalam angka pecahan seperti 2/4, 3/4, 2/3, dan seterusnya. Angka di atas, tanda ini, tanda yang seperti yang kalian ini disebut penyebut, menunjukkan nilai nada dalam satu ketukan. Dalam notasi balok atau musik, birama adalah bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut, anak-anak. Oke, okay. Any question, my student? Yes or no? Oke, sekarang kita lanjutkan contoh birama. Misalnya birama 3/4. Maka nada-nada pada setiap ruas birama seharga 3 ketuk yang setiap ketuknya senilai 1/4, anak-anak. Pada umumnya, suatu birama dibatasi oleh garis birama. Biasanya suatu lagu pendek terdiri atas 8 atau 16 birama. Sedangkan lagu standar terdiri atas 32 birama. Oke, okay, my student, do you understand? Nah, ada 4 macam birama, yaitu birama 2/4. Tiap birama terdiri dari 2 ketuk birama. Birama 3/4. Tiap birama terdiri dari 3 ketuk. Birama 4/4. Tiap birama terdiri dari 4 ketuk. Birama 6/8, tiap birama terdiri dari 6 ketuk. Oke, okay, my student, do you understand? Madam berharap kalian paham apa yang Madam jelaskan. Nah, ini dasarnya dulu, nanti secara detail akan kita pelajari di pembelajaran berikutnya. Oke, okay. Sampai di sini dulu. Jika kalian belum paham, silakan kalian ulang-ulangi pembelajaran ini. Oke, okay, let's finish our lesson by hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, okay, my friend, do you understand? Jika kalian sudah paham, kalian boleh menyanyikan lagu ini, Desaku Yang Kucinta. Nah, setelah kalian rekam lewat video kalian, kalian kirim ke Madam ya. Nah, jangan lupa irama dan biramanya. Oke, okay, my friends, let's finish our lesson by hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.